Oke, sobat gitar Kak Wi, kembali lagi saya hadir di sini untuk berbagi tutorial gitar ya. Kali ini yang berjudul Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu dari Iwan Fals ya. Dan ini request dari Ade Indra, kalau kalau tidak salah Ade Indra yang ngebet sekali dia ya. Oke. Sebenarnya lagu ini ada dua jenis ya. Kalau yang rock itu pakai chord G dia. Kalau yang slow oke A mayor dia ya. Tapi saya yang mau yang saya mau bagikan chord G tapi dengan slow, dengan akustik ya. Baik, kita mulai saja. Intronya dari chord G ya. Chord G dipetik senar 6 3 2. Dia senar 2 di fret 1 diangkat. D mayor. Nah 1. B7 ya. Ini adalah B7. Jari telunjuk ada di senar 2 3 4 fret 4 dan jari manis senar 1 fret 5. E minor. Seperti dia. A minor. Jadi seperti itulah intronya ya. Sebenarnya bisa saja dengan gesekan bisa, dengan petikan bisa, nggak ada yang spesial di sini ya. Jadi itu tutorial intro, kemudian lebih bagus kalau saya nyanyikan langsung ya, dan disertai melodi juga, dan ada chordnya di sini ya. Lebih baik saya bawakan dengan bernyanyi langsung. Oke.
saat engkau tiba di simpang jalan, lalu kau bimbang untuk tentukan arah mana dekat tua. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki. Thank you.